Puluhan kios pedagang buah di pasar buah tradisional di Jalan Pangeran Ratu 15 Ulu, Seberang Ulu 1 Jakabaring, Palembang ini terbakar. Sumber api berawal dari gudang di lantai 2, salah satu kios buah milik seorang pedagang. Angin yang kencang dan pasar yang sepi membuat api cepat menjalar ke puluhan kios pedagang. Pedagang yang kiosnya terbakar hanya bisa pasrah, karena tidak sempat menyelamatkan barang dagangan. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik ini sedikitnya menghanguskan 20 kios. Dari ruko yang paling ujung itu. Ruko apa itu? Ruko buah juga? Ruko buah. Ruko buah. Oh, dari mana Pak asal api? Dari kelihatan dari mana dulu? Dari jendela paling atas. Nah, kalau yang itu kurang tahu kita apa sumber listrik, apa obat nyamuk, apa rokok, kita kurang tahu. Nah, itu dari gudang paling atas tuh. Oh, kondisi toko tadi nggak ada penghuni atau? Nggak ada penghuni. Oh, kosong. Lagi libur jualan ini Pak? Enggak, kalau siang nggak buka, dia malam buka. Api bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Kita kerahkan dengan 8 unit mobil dari Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, dan Merdeka. Dan alhamdulillah sekarang sudah keadaan pendinginan, sudah dapat dipadamkan. Nah, kejadian ini dari jam 12, jadi setengah jam sudah dapat dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pedagang merugi hingga ratusan juta rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.